Hai, anda bersama kami lagi di Amans. GoPro baru-baru ini telah mengumumkan model terbaru mereka yang dinamakan sebagai GoPro Hero 8 Black. Sebuah jenama yang lebih fokuskan kepada aktiviti lasak ini sememangnya mencuri perhatian ramai semenjak ia mula-mula diperkenalkan. Dan model kali ini sepatutnya menunjukkan hampir berdekad lamanya memperbaiki kekurangan serta mengikut keperluan semasa. Ini adalah pandangan pertama kami terhadap GoPro Hero 8 Black. Mulakan ulasan, kami harus katakan sebagai seorang yang mula menggunakan GoPro daripada model Hero 3, rekaan yang diberikan masih lagi sama. Paling tepat adalah GoPro Hero 5. Cuma penambahbaikan lebih drastik dan lebih menyenangkan pengguna, terutamanya apabila berada di atas tripod ataupun wall mount yang diberikan. Melihat daripada sisi kanan, meletakkan satu ruang yang ditutup rapi sebab utamanya adalah bagi menghalang daripada memasuki air. Di sini anda akan dapat akses bateri, port pengecasan USB-C dan slot untuk memasukkan kad microSD bagi membolehkan rakaman dilakukan. Di bahagian atas adalah butang rakaman ataupun butang shutter, kiri butang kuasa dan juga untuk mengubah mode rakaman dengan pantas, dan bawah merupakan rekaan baru yang diperkenalkan bermula model ini, iaitu folding fingers. Ia akan memudahkan lagi anda supaya tidak menghadapi kesukaran jika terlupa membawa kerangka yang perlu ada pada model sebelumnya. Terdapat beberapa mod yang boleh digunakan untuk mencantikkan lagi rakaman anda, contohnya penstabilan apabila membuat rakaman video ketika melakukan aktiviti lasak amat penting kerana melibatkan pergerakan yang pantas. Pengendalian HyperSmooth 2.0 membolehkan anda melakukan perkara itu, dan kami juga berkesempatan menguji rakaman video bersamanya. Hasil yang amat menakjubkan, seolah-olah GoPro ini berada di atas gimbal profesional, stabil tanpa sebarang isu seperti pergerakan yang aneh dan sebagainya. Selain daripada itu, ia turut menawarkan video slow motion yang cukup berkualiti sehingga 8 kali pada resolusi Full HD. Rakaman video sehingga 4K 60fps adalah sesuatu yang wajib ada pada action cam kategorinya. Apa yang kami sukakan adalah bitrate video mencapai 100 MB, menjadikan kualiti video tersebut lebih terjamin. Di samping itu juga, mereka telah meletakkan fungsi yang menjadi kegunaan ramai, iaitu live streaming video pada resolusi 1080p. Kebiasaannya fungsi ini hanya terhad kepada kamera profesional dan memerlukan beberapa aksesori lain, tetapi dengan kamera GoPro Hero 8 Black, anda hanya perlu sambungkan bersama aplikasi ataupun peranti sahaja. Masukkan akaun Facebook ataupun YouTube, malah website lain sekalipun, anda boleh masukkan secara manual seperti Twitch, Vimeo dan sebagainya. GoPro ini bukan terhad kepada rakaman video semata-mata, ia juga berkemampuan menangkap gambaran HDR seperti peranti pintar yang anda gunakan sekarang. Contohnya, fungsi yang ditawarkan di sini adalah Super Photo Plus HDR, yang mana pada asalnya hanya untuk tujuan tone mapping yang lebih neutral. HDR menaikkan lagi keseimbangan cahaya yang memasuki ke dalam lensa, keperincian imej yang mungkin tidak begitu kritikal tetapi pada penggemar pengambil gambar, ia adalah sesuatu yang harus ada bagi memenuhi keperluan mereka. Namun harus diingatkan juga, fungsi seperti ini akan memperlahankan kelajuan menangkap gambar disebabkan processing dan juga algoritma yang digunakan. GoPro juga mula tahu bahawa peranti mereka digunakan untuk tujuan vlogging ketika travel dan sebagainya. Dengan ini, mereka telah mengalihkan mikrofon ke bahagian hadapan bagi memudahkan audio dirakam dengan lebih jelas, pada masa yang sama mengurangkan bunyi angin yang mengganggu kualiti audio. Jadi itu adalah pandangan pertama kami terhadap GoPro Hero 8 Black baru dilancarkan oleh mereka tahun ini, yang dijual pada harga RM1,879. Adakah ianya cukup menarik untuk menarik minat anda supaya membeli peranti ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.